Ya, ini nasi kuning dekat pangkas rambut. Kelihatan nggak sih dari sini? Ini berarti? Ya. Nasi kuning. Ada apa itu? Ada mie, bihun, orek tempe, kering, kentang, sambel. Di pinggir saja. Iya. Aku mau ati. Makan ati. Makan ati sama telur. Papa bakwannya lagi. Ya. Ini kalau nasi uduk, nggak usah pakai minyaknya. Bakwannya dua. Ini kayak gini dua lauk gini berapa, Bu? Ini ya nanti aja ditungi tau. Nggak, pengen nanya kalau pakai ayam berapa? Nasi uduk pakai ayam. Nasi uduk biasa yang pakai ayam 15. 15. Udah lengkap tuh ya udah pakai. Iya, pokoknya komplit. Yes, mantap. Yes. Warung Bude. Jalan Bukit Raya. Di depan pangkas rambut Handayani, Pak D. Oh, Pak D-nya pangkas rambut, Budenya. Budenya nasi. Enak ini langganannya Gita kalau pagi. Biasanya Gita nasi ayam. Iya. Kita biasanya nasi uduk ayam 15.000. Tapi udah lengkap tuh isinya ada bihun, kering tempe. Minum mau minum apa? Es teh, Pak? Kalau ada es teh. Oh iya. Makanannya. Ini makannya sendiri berdua. Ini aja kenyang banget. Biar mesra. Biar mesra, Pak D. Apa? Apa itu? Oh, TPS. Seberang Gang Bukit Raya 1. Ini di Bukit Raya. Dari situ ada tukang sayur yang lumayan lengkap juga. Berdoa dulu, Papa. Wah, tuh jualan celana si ibu. Ini bakwan jagungnya mantap. Mana tisu, Pak? Oke, kita makan dulu. Ini rasanya enak karena udah langganan, jadi udah tahu rasanya. Enak. Gurihnya pas, asinnya pas. Gimana? Ini biasanya kalau kita makan sepiring berdua biar mesra. Tapi memang kursinya banyak, aku nggak akan habis kalau segini banyak. Selamat makan, selamat sarapan. Jangan lupa Warung Bude, Bukit Raya, Palangkaraya. Hmm.